Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi yang cukup mudah. Baiklah, mari kita mulakan dengan bahan-bahan. Pertama sekali, saya menggunakan 1 biji bawang merah yang dihiris-hiris, kemudian bawang putih dan juga ikan bilis. Bahan seterusnya, saya juga menggunakan kacang buncis untuk potongan sesuaikan selera masing-masing kacang buncis tu. Lanjut, saya juga menggunakan beberapa jenis cendawan. Untuk cendawan ni sesuaikan dengan selera masing-masing. Anda nak guna cendawan jenis apa, tak jadi masalah sama sekali. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan proses memasak. Pertama sekali, tuangkan minyak. Kemudian di sini saya masukkan ikan bilis lebih dahulu. Lalu diikuti dengan bawang putih. Macam biasa kita tumislah agaknya bahan tu sehingga ia kekuningan dan juga naik bau. Macam biasa kita bagi jiran kiri kanan depan belakang bau biar tak senang duduk. Kemudian saya lanjutkan dengan masukkan bawang merah. Lalu sama macam tadi, tumis sehingga ia sedikit kekuningan ataupun sedikit kering. Lalu saya lanjutkan dengan masukkan garam dan penyedap rasa. Kemudian saya teruskan lagi dengan masukkan cendawan. Sama seperti yang saya katakan sebelum ni, anda boleh menggunakan berbagai jenis cendawan kesukaan masing-masing. Lalu tumis cendawan tu. Untuk bahagian cendawan ataupun jamur, tak perlulah tumis terlalu lama. Kemudian saya masukkan sedikit air. Kemudian barulah saya lanjutkan dengan memasukkan kacang buncis. Lalu sama seperti tadi, kita tumis sehingga ia masak dengan sempurna. Sebenarnya ni saya tumis tak terlalu lama pun. Mendidih je saya tutup. Dan ya, siap dah pemasakan saya. So, bagaimana menurut anda dengan resipi pada hari ini? Cukup mudah, sederhana, bahannya bahan asas yang biasa. Tapi rasanya cukup sedap. Apalagi dia makan dengan ikan goreng, betul tak?